Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS memberikan kemudahan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, JKN, dan KIS saat mereka sedang mudik lebaran nanti. Peserta akan mendapatkan pelayanan seperti biasa di wilayah mana saja mereka berada saat pulang ke kampung halamannya. Meskipun pada masa libur lebaran 2018 ini, pelayanan berlaku sejak tanggal 7 Juni hingga 23 Juni 2018. Akan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah disepakati dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, meskipun peserta tidak terdaftar pada FKTP tersebut. Irfan Rahmadi, Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, mengatakan kewajiban melayani peserta di luar wilayah saat libur lebaran juga berlaku bagi FKTP non-puskesmas, misalnya klinik pratama dan praktek perorangan yang membuka praktek pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan menarik biaya tambahan dari peserta. Jika peserta tidak menemukan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerahnya atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka fasilitas kesehatan, maka mereka dapat dilayani di instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit yang ada untuk mendapatkan pelayanan medis dasar. Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan, bisa jadi kan FKTP-nya tutup nih selama lebaran. Nah, nanti ada FKTP, peserta dapat membutuhkan pelayanan di luar jam buka pelayanan ke FKTP, bisa langsung ke IGD rumah sakit. Jadi nggak perlu lagi, misalnya FKTP pada tutup semua, yang ada buka rumah sakit, ya bisa ke IGD rumah sakit langsung selama pelayanan lebaran. Jadi mulai dari tanggal 7 sampai 23 Juni. Dengan berlakunya kemudahan pelayanan ini, pihak BPJS Kesehatan menghimbau kepada peserta JKN KIS yang sedang mudik agar selalu membawa kartu pesertanya. BPJS Kesehatan juga meluncurkan aplikasi mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat ponsel Android. Aplikasi ini menyediakan fasilitas telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS, info BPJS, tips BPJS, dan lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan. Dengan demikian, peserta dapat melihat daftar fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dikunjungi saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.